Headline News Harian Rakyat Sulsel hari ini, edisi 20 Juli 2023. Berita utama, timpang pola suara terbuka. Komisi Pemilihan Umum hingga kini belum menetapkan surat suara untuk pemilihan umum 2024 mendatang. Belum ada kepastian surat suara yang akan digunakan pada pemilu 2019 akan sama atau berbeda dengan pemilu 2024 nanti. Komisi Pemilihan Umum mengonfirmasi pembahasan tentang logistik akan dibahas setelah seluruh tahapan daftar calon sementara telah rampung. Berita selanjutnya, bacaleg berhalangan tetap bisa diganti. Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Selatan menyatakan partai politik masih dapat mengganti bakal calon legislatif yang sudah didaftarkan sebelum penetapan daftar calon legislatif tetap. Adapun syarat calon legislatif dapat digantikan apabila meninggal dunia atau berhalangan tetap. Berita terakhir, 4 tahun rusak, jembatan di Goa belum diperbaiki. Setelah ditimpa banjir bandang 2019 lalu, hingga kini jembatan yang berada di Desa Tanah Karing, Kecamatan Manuju, Kabupaten Goa belum diperbaiki. DPRD Sulawesi Selatan mendesak penyerahan aset tersebut ke pemerintah Kabupaten Goa agar segera dianggarkan dan diperbaiki karena jembatan tersebut setiap harinya dipadati oleh masyarakat untuk melintas. Demikian headline news hari ini. Untuk selengkapnya dapat Anda baca pada media cetak Harian Rakyat Sulsel atau mengunjungi website harianrakyatsulsel.co. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.